Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya baru first time berada di inilah hadapan ramai ini. Jadi terima kasih kepada Puisi Manis dan terima kasih kepada SIC Plus dan Amarang Puan Juli yang memberi idea untuk saya menggunakan idea ini lah, penggunaan visualizer dalam PDP. Maaf, sebab yang sana itu memang tak boleh pakai, sebab dia saya pakai wireless wifi ataupun wireless display. Ini saya pasangkan di LCD saya yang sebesar di sini saja tanpa menggunakan wire daripada handset. Jadi sekarang ini saya nak tunjuk boleh nampak? Okay? Tak apalah, sekarang lagi belajar masih kecil, jadi ini luar, jadi mungkin tak sesuai. Okey, untuk yang pertama saya nak ini sekadar pengurusan ilmu, bagaimana ada yang ada cikgu yang daripada RCT mungkin tidak tahu penggunaan ini. Jadi saya nak tunjuk, saya nak kongsikan bersama penggunaan smartphone ada pun telefon bimbit, ada pun tab di dalam PDP sebagai visualizer. Ok, pertama sekali apa dia visualizer? Yang pertama, yang paling ringkas ada pun boleh katakan bahawa visualizer ni adalah dokumen kemerah. Maksud dia dokumen yang kita boleh nampak. Apabila kita gunakan kemerah, dan kita boleh nampak apa yang kita lakukan, kita tulis. Sekali apabila saya guna yang ni, jadi saya tak gunakan whiteboard atau marker yang saya gunakan, sini saja. Dan dalam tag ni kita boleh guna PowerPoint, Microsoft Word. Jadi semua tu boleh bergantikan dan untuk yang depan ni. Dan untuk ni saya tak sambung macam dia. Ia bukan adalah RCT yang mudah dipasang dan saya pasang dalam bilik darjah dalam masa 2 minit ataupun 3 minit. Cuma pasang RCT dan kita onkan handset. Handset dah sedia on, jadi tak ada masalah. Cuma saya bawa lah dia punya apa? Power bank dengan extension wire sebab dalam kelas mungkin panjang 4 pulak. Jadi saya bawa dulu lah handset, RCT dan apa lagi? Station lah, begitu. Okay, ini adalah contoh visualizer. Bagaimana kalau cikgu dah tengok, jadi di kedai biasa banyak benda ni. Kalau di kedai biasa ada, ya. Di tengah ni memang ada. Biasanya di internet ada untuk sini. Jadi cikgu boleh letak bahan cikgu di bawah. Konsep ini sama macam kita belajar dulu yang menggunakan OSP. Konsep ini sama je. Tapi OSP dan SCD. Jadi sekarang konsep ini sama macam OSP. Ini contoh lagi. Ini nama yang saya syorkan nak guna Epson. Kos biasanya RM2,000. Saya tengok RM2,000 maksudnya saya lihat. Sebab itu saya gunakan handset sebab untuk dimakan kos. Jadi satu itu lah. Yang ini kat Malaysia saya dah pasti ada dalam ni visualizer ni. Yang ini pun daripada kalau saya bilang cek, cikgu cek kat Lelong. Lelong ataupun Lazada, soal ada ni. Dalam sebut pilih. Mahal kan? Mahal tu boleh cek. Dia nak belanja. Sebenarnya saya lepok lagi ni. Okey. Terima kasih kepada ini. Okey. Cara untuk menyediakan visualizer. Pertama, yang biasa, kita beli visualizer campurnya SCD. Jadi yang biasa yang guna lah. Kalau saya pergi sama penuh, SCD guna ini. Dan kedua, yang biasa yang saya guna web kamera sambung kepada
komputer dan sama kepada SCD. Ada tiga benda. Dia ni kos ni jimat ni. Webcam dalam 80 ringgit, 80 ringgit dah. Yang 8 megapixel boleh. Dalam dalam pun ada, tak salah. Semua cerita kawan ni semua ada dalam. SCD, handset, megacas, semua cerita dalam dalam dan datang. Tak ada masalah, online. Okay. Okey, ini yang biasa yang cikgu tengoklah, biasa dekat sekolah biasa. Ini gunakan komputer, gunakan port tu juga lah, pakai kaki laptop tak ada masalah. Okey, saya pakai yang ni, tripod tripod yang dekat murah, di luar, di sini tengah. Okey, yang mana ada port ni. Okey, ini peralatan yang kita gunakan dalam visualizer. Okey. Ini smartphone sebagai visualizer. Okey, apa yang perlu dalam visualizer ni? Yang pertama, cikgu mesti ada tablet ataupun smartphone yang menyokong NHL jika cikgu pakai kabel. Yang kedua, apa tak? Yang kedua, cikgu boleh pakai yang headset yang ada Wi-Fi display. Dalam Samsung mesti ada. Samsung, iPad ada. Dalam Asus pun ada, kalau salah. Biasanya harga dalam handset yang berharga RM1,000 atas orang ada. Ataupun yang bawah kepada bawah mata, Oppo sebab ada. Nah, Oppo tak masalah, boleh. Okey, ada projector. Jadi mesti ada projector. Okey, MSL tu yang table. Tak ada, kita bawa. Ini contoh penggunaan visualizer itu dok. Cepat banyak. Ini betul di sini. Paling kita kalau tidak PDP, paling cepat sini lah. Ini dia. Kita belajar ini MCL converter. Kita boleh buka dalam 5 meter atau 10 meter. Sebab kabel kabel sebab handset murah biasalah. Murah. Okey. Yang kedua, tengok projector, memang kas. Layar skrin ni saya gunakan dalam kelas. Kalau kan bawa lah yang besar skrin kan. Memang masalah. Jadi saya gunakan whiteboard je yang putih. Okey. Mungkin sekarang ni insyaAllah boleh. Tak masalah. Pun scan saya gunakan ialah yang saya kata tadi beli dekatnya di awal tu beli misalnya berapa misalnya power bank saya gunakan untuk membuat ataupun saya gunakan untuk cat sebagai katalah kena pakai wire kan untuk kebelah tu jadi satu masalah dan pengisian kamera tu kena ada sebab biasanya kalau gunakan yang ada tu jadi dia akan slip jadi saya gunakan yang saya guna F V5, yang itu okey. Maksudnya dia di-clear, tak salah. Okey, jadi mindset lah. Tak sesuai Samsung 3. Jadi yang murah sekali. Jadi Samsung 2 boleh guna, 3 boleh guna, 4 boleh guna, 5 boleh guna, 7 belum pasti. iPhone seorang boleh. Jadi saya tak perlu fikir lah, biar saya mahal sikit. Yang ada seorang boleh guna. Dan kalau bawah ada 1,000, saya tak ambil lah. Kalau saya buat terima cek dia cek handset, saya perlu cek ada perkataan kas tu. Sebenarnya kas, saya perlu dekat setting tu. Terima kasih lah. Cek kat setting, kalau boleh cek. Ada pun saya perlu cek. Nak cek Okay. Ini Samsung sahaja. Okay, S sudah ada. Oppo sudah ada. Oppo mungkin yang Wi-Fi display ada. Yang Wi-Fi display sudah ada. Okay, ya. Ada real screen mirroring itu okey lah. Okay. Dia pun check.
dan aku ingin cek wifi itu sendiri dan kasih ada boleh tapi belum lagi dengan kasihan berarti apa di semua lama-lama ini ini tak masalah adik-adik cik nak ada projector tak ada masalah TV tak ada masalah boleh semak TV dan TV yang lama tu yang kau tu memang masalah boleh macam tu mesti yang panjang kalau cerita semua sahaja cerita saya yang waktu dah. Okay, ini projector mesti ada dan mesti ada HDMI. Okay, yang masalah saya ada dua ni. Ada HDMI tapi saya tak biasa connection dua PC tu. Sebab saya agak kecil je lah ni dalam dalam 50 orang dan gunakan satu HDMI saja. Sekali pakai dua, itu masalah. Sebab gelas satu je pun kan? Pakai dua, dia ada masalah. Okay, ini yang biasa kita tahu, apa dia bayar kas ni? Haa, ni bayar kas ni. Kalau kita cek, kaitan ni mana dia ni? Harga dalam 70, 80, 100, 300 ada. Haa, bayar kas. Jadi dalam lelong, insyaAllah ada. Kalau salah. Saya semua sekarang bahas kan ni, saya berusaha lah lelong. Yang ada di Tengganu ataupun di Pahang, memang saya di internet. Memang mudah, buat dan jimat. Ya, bayar kas ni? Ya. Nah, dongga, dia bagi dongga. Bagi dongga dia pun tak masalah. Tapi saya pakai ni. Dan pastikan dari sini SCD tak semua boleh support. Sudah. Jadi yang baru insyaAllah ada. Pasal ini insyaAllah boleh support. Tapi saya tak sakit lagi. Okay, jadi biasalah DIY pun ada insyaAllah. Ya, power bank. Biasanya saya guna kapi ni. Saya boleh berat sikit. Dan saya gunakan yang port biasa lah. Dulu saya pakai ni. Saya pakai yang monoport panjang. Saya tak ni SSV tu. Saya pakai yang tu. Mula-mula Pak Yudi tahu lah macam mana udung ni maksudnya. Lepas tu saya nampak benda ni. Saya beli kat internet, insyaAllah boleh guna. Okay, yang ni hasil lah kita buat yang tu powerbank kat bawah. Stand kat rumah tu. Dan handset tu atas. Pampel punya wire kecuali masa bateri habis tak sebuah. Jadi saya tu sebagai internet. Mana saya tak tahu masalah. Lain connection kita tak ada. Saya beli tu sebagai internet. Jadi ini saya pakai WhatsApp ni. Ini contoh. Saya rakam lah, tapi bukan saya lah. Walaik. Ini game academy SPM dulu. Itu pun tidak lah dalam Dewan tu. Lalu tak tahu kalau web pun nak apa. Ini simple dia. Yang agak mahal, susu dia ada dan sebelumnya juga, mikir juga. Nah, ini kaset dah ada, game dia ada, game masuk. Saya cuba tiada, saya guna dalam kelas. Alhamdulillah, berbagai teman saya bertumpu pada saya. Dan saya bukan berada di depan, saya berada di belakang. Jadi, dia tak kena ikut saya lah, oh depan pasti. Jadi, saya buat yang sebelum saya guna. Kenapa ya? Apabila saya duduk di depan, cakap banyaklah bersusah. Jadi saya fikir, pas saya cakap, saya memang malah menerima di whiteboard. Yang itu memang saya pertama, di whiteboard memang saya lemah. Jadi saya fikir macam mana saya nak adapsi lemah itu, jadi saya pilih HCD. Duduk sendiri tak masalah, sebab dia 3 tahun boleh guna. Dan yang itu untuk yang cikgu lah. Okay, ini untuk yang belajar.
Nah, jadi saya punya simpan data dalam WhatsApp, itu tidak masalah. Subjek seni boleh, subjek bahasa Melayu boleh, tak masalah. Okay, apa kelebihan smartphone dalam visualizer? Pertama, kita boleh besarkan, kecilkan objek yang kita patah di bawah tu. Depan saya tunjuk, jadi saya pasang ini. Jadi sebelum untuk PC yang ada, saya pakai ini. Untuk PDP, saya pakai ini. Okey, manfaat dia, belajar boleh tengok semua sudah. Saya belajar tajuk kredit, saya gunakan pelan dan lomakan. Jadi saya kena sisi depan, sisi tepi dan pelan. Jadi maksudnya belajar mudah. Okey, contoh. Nah, ini yang saya buat ni belajar saya. Ini bawa bila masa 2 minggu. Okay. Nah, yang belajar boleh tunjuk ke atas dengan tu. Sepatutnya kita boleh lebih tinggi lebih rendah. Okay, kerana kedua, kita boleh tulis apa yang saya tulis nampak di skrin. Ya, tengok. Saya gunakan graf, jadi kalau saya tunjuk ke atas orang nama letih. Ini saya gunakan satu ya. Jadi belajar nampak apa yang saya buat. Itu saya dulu sebab tu saya suruh belajar yang gambar bukti. Yang lain memang saya ambil. Ini yang macam langkah-langkah pengiraan. Mimetik memang macam ni. Pasal saya rasa mimetik, kalau kita tunjuk depan nampak boleh. Mesti tunjuk step by step. Kalau kita tunjuk disiplin saja macam buku, masa tak boleh. Jadi saya mesti step by step. Ini step dan saya. Kalau saya ikut video saya pun, saya tak boleh lagi. Jadi saya rasa sesuai ini lah. Sebab belajar nama, dia akan step. Kalau dia tadi, saya akan berhenti. Jadi kalau video sendiri, ya. Okey, ini contoh penggunaan kalkulator. Jadi belajar sekarang ini, kita satu dia. Kita tak perlu dah pergi ke meja-meja. Jadi memang ulang sama je. Sebab yang biasanya, mengajar punya sama. Setiap belajar ke negeri, ugi masa dah. Okey, membuat kelas didaktik di desa ni. Okey, membuat belajar ke depan. Macam ni lah. Masa saya gunakan belajar, jadi saya letak nasib saya ke mana-mana belajar belajar. Jadi belajar penting lah. Hasil video saya mana tepatnya, jadi tak ada masalah. Hari ini saya gunakan headset, saya rekod apa yang saya tulis. Saya pakai video. Video adalah belah headset ini. Okey, kita boleh mulai internet, tak ada masalah. Di dalam kelas, saya bukan di data. Saya kena cakap apa? YouTube. Tapi pastikan saya buat internet lah, tak ada masalah boleh. Saya guna buka VL Evox, tak ada masalah. Dah cari YouTube pada dalam salah. Okey, yang ni yang biasanya. Apabila kita gunakan smartphone ni, laptop, memang kita tak guna lah. Jadi, pemasangan laptop dalam kelas memang lama sikit. Jadi, saya gunakan smartphone, masuk kelas, mesti tak on lah. Dan saya cuma onkan SD sahaja. Dan, contohlah, kalau dia panggil masuk, macam mana nak buat? Memang biasa. Pasal itu ada Puan Judi yang call saya. Keluar Puan Judi, saya 11. Contoh. Macam mana nak buat?
Tak ada salah tu rambut. Ha, muslim tak salah. Ha, muslim tak ada salah. Ha, tak ada salah itu lah. Tak kacau betul. Ha, flat, flat. So, biasa saya kena juga ya, telefon. Okey, yang tujuh, lima masa. Masa penyediaan. Sebab saya cakap lah, rumah saya yang mahal dan mahal menyediakan payah. Jadi saya gunakan bahan yang ada. Sekarang ada BK kan, jadi mudah. Tak perlu saya saling balik apa yang ada dalam BK, jual. Jadi ugi masa pula. Jadi dia cuma paparkan saja di bawah headset tu. Mudah sikit. Tapi belakang BK dia boleh buat dalam masalah. Jadi belajar, saya tadi belajar. Yang mana, okey lah guna ini. Mesti dia dah okey, tak masalah. Sebab apa? Sebab tak nampak cikgu depan tu. Aku besar tak nampak, yang macam tu cakap. Jadi saya duduk belakang. Jadi belajar mesti tadi lah. Mesti dia beritahu cikgu, let's nah, memang itu. Setiap kali dia macam tu. Jadi apabila saya guna headset ini, saya duduk belakang saya, tak masalah. Jadi saya tengok, tumpu je. Memang belajar tak tengok saya pun. Mesti dia depan. Tak perlu esok, dan saya sekarang 2 tahun saya jangan guna mata. Memang saya benar saya tak guna mata kecuali kita mengurangi biasa itu. Mata saya tak guna. Saya gunakan pen dengan kertas. Kadang-kadang ada lagu ni. Okay, ini contohlah. Saya papak tu soalan daripada kepada diri tu. BK ke apa-apa. Okey, saya dah tunjuk penggunaan visualizer. Yang itu baru muka lima. Nah, ini sempat. Okey, saya tutup dulu ini. Memang macam itulah. Saya tutup untuk yang skill ini. Okey. Ini baru saya pakai headset. Kali-kali itu untuk presentation saja. Okay. Saya cuba nge-start ya. Tak salah. Kalau masa di-start pun, dia nak masuk dalam masa sendiri atau begini. Kalau komputer, mungkin pun masalah. Saya buka balik di dalam salah. Kalau saya keluar masa, saya cek dulu yang dibacik ini bersama otak. Setting boleh. Cikgu dah pernah tu, dah panggil. Ini satu je, aku tak boleh. Satu je, saya je. Saya nampak dah yang ini nampak. Sebab ini semua untuk wifi, saya boleh lihat ini.
Okay. Jadi saya gunakan visualizer sebagai headset, saya letak sini. Kalau kita nampak jadi besarkannya dapat hidup ini. Ini yang saya gunakan. Penggunaan visualizer dalam smartphone. Tanya sama dia. Sebab dia mak kos. Okay, bagaimana cikgu boleh lah. Cikgu dah tulis apa-apa di sini, tak salah. Okay. Tak salah. Dia betul macam saat aku dah ini mengasih masa pakai headset tu. Kalau cikgu nak pesankan, contoh di panggung baik cikgu boleh lah. Cikgu nak rekod lagi tak ada masalah. Boleh rekod dalam kamera tu tak salah. Okay, saya rasa masa dah. Okay. Dalam headset cikgu ada. Cuba ketik kan? Haa, ini yang boleh guna tadi. Tak salah. Sama macam yang kat luar tu lah. Sama, cuma yang ini luar sikit lah. Okay, ada 5 minit ya. Sikit 5 minit. Okay. Lepas tu cikgu boleh guna apa-apa yang ada dalam headset. Contohnya cikgu buat graf, tak salah. Ada yang software yang cikgu guna, cikgu boleh gunakan tools sekarang ni. Video, PowerPoint, Microsoft, PDF. Biasanya saya dapatkan yang itu daripada WhatsApp. Okay. Ini dah sibuk ada, sibuk dua belum ada. Jadi kos dia kos pertama sikit tu berapa berapa SCD semasa kita lepas tu dia akan satu-satu ni pop dalam 7.5 berapa ini berapa udah sudah ambil. Okay. Tapi itu perlu dalam Google Play, kalau salah. Itu stop saja. Ini saya buka daripada WhatsApp tu. Jadi tak masalah dari segi dalam tangga. Okay, kita buat balik. Ini yang dah sini. Okay, okay. Jadi saya belum tag, jadi saya belum set. Okay, jadi yang akhir ini. Okay, saya tanya saya jawab. Okay, yang pertama adakah visualizer mengurangkan atau meningkatkan kreativiti dengan belajar? Saya kata ya, memang benar. 2 tahun saya guna, insyaAllah. Saya mudah, belajar pun mudah. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar. Ya, sebab saya dalam ini saya ke depan, belajar dengan saya, tak ada yang buat-buat. Saya ke belakang, belajar ke depan. Jadi belajar tak ada yang saya lah. Yang kata tak terkepi, insyaAllah. Yang contoh tu. Okey, kita gunakan bahan yang sip sikit. Okey. Adakah belajar masa seronok? Memang seronok. Tak, kadang kita tengok kadang masa ngantuk tu, tengok video, tak salah. Okey, yang keempat, memakan masa kesian. InsyaAllah boleh. Sebab saya sekarang tak fikir dah. Bahan apa saya nak bawa, saya ada fikir, saya ada buku tek, saya kapal sahaja. So, saya nak guna PowerPoint tu, maksudnya, jadi saya gunakan tools yang ada. Dan kelima, sesuai dalam kelas.
sesuai. Sebab perkara yang kecil, apabila kita paparkan dekat CD yang dekat screen whiteboard tu, maksudnya terang lagi. Okey, tak ada masalah. Okey, last. Apa lagi yang boleh dilakukan oleh visualizer? Ikut cikgu untuk apa pun, asset cikgu. Jadi, ini soal. Itu sahajalah. Terima kasih kepada pengurusi. Okay, sekian. Terima kasih.